Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayah, bunda, dan siswa-siswi SD Al-Irsyad dan Islamiyah 02 Purwokerto, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya di pagi hari ini kita bisa merayakan Idul Adha dalam suasana yang sehat dan ceria. Alhamdulillah, untuk tahun 1443 Hijriah, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto bisa melaksanakan kembali program Tebar Kurban. Dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa membagikan 15 ekor sapi dan 27 ekor kambing untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah Kabupaten Banyumas. Saya mewakili sekolah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk siswa-siswi dan ayah bunda serta komite sekolah yang telah mendukung dan mensukseskan program Tebar Kurban di tahun ini. Semoga kegiatan ini menjadi pembelajaran untuk anak-anakku semuanya dan senantiasa akan dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga kegiatan ini akan meningkat di tahun yang akan datang. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh wali murid SD Al-Irsyad 02 Purwokerto dan seluruh keluarga besar. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama dengan tidak kurang serupa. Tak lupa sholat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Bapak Junjungan kita Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi opening statement sudah disampaikan oleh Ustaz Abbas dan saya closing statement ya. Jadi intinya saya sebagai pengurus komite mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid SD Al-Irsyad 02 Purwokerto yang telah berkontribusi walaupun masih pandemi tetap semangat berkurban sehingga kita pada hari ini dapat melakukan tebar kurban dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak ya. Alhamdulillah mereka sangat welcome dan mereka pun kirim salam dan mendoakan kepada seluruh keluarga besar SD Al-Irsyad 02 Purwokerto semoga selalu dan makin jaya selalu. Demikian, apabila ada satu hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan ini adalah salah satu sinergitas antara pihak manajemen sekolah dengan komite. Demikian sebenarnya dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqa wa'adam wa nasara abdam wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahda la